Ji gua. Itu kokion. Dah. Ih. Aing eta keong. Sepintas mirip ya itu kayak bebek telur. Nah itu kelihatan tuh yang nggak begitu tegak itu tongki. Ini pasukan bebek diikuti pasukan entok. Jadi kalau ternak digabung itu emang salah satu kendalanya ini nih, ada aja nih kecolongan nih. Nah, ini. Ini kandangnya lumayan bagus ya, jadinya terang, kesorot matahari, cuma emang ini lagi proses perbaikan, atapnya kena angin. Tapi overall kalau bikin kandang, ada area teduhnya, ada area yang kena mataharinya, itu lebih bagus, lebih sehat ke ternaknya. Kalau perbandingan sama hibrida, ini bukan packing sih ya. Ini udah nggak murni. Nah ini kalau jagonya lumayan gede. Ngejar lah kalau dari ukuran, segi ukuran daging sama entok. Kalau untuk panenan di bawah 4 bulan itu ngejar lah volume dagingnya, cuma tapi kalau masalah harga dan rasa tetap beda karena beda jenis. Dan pakannya enggak terlalu nyusahin ya kalau sistem non intensif kayak gini, jadi bisa dedak sama hijauan gitu, makanya nggak terlalu tinggi untuk biaya pakannya. Nah itu yang bunyinya paling kenceng begitu betina. Nah itu betina tuh. Nah betina. Tapi kalau yang bunyinya cuma oek 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 pelan gitu tuh, itu jantan. Kalau entok jagonya, oh udah pada tahu ya, kalau entok jagonya ada bunyi hos-hos-hosnya gitulah, kayak bunyi suara king cobra. Nah, kayak gini nih. Masih muda, nggak mau bunyi, belum bisa kali. Nah itulah adalah, jadi kalau malam-malam main di kandang entok dengar suara kayak gitu, tenang aja, nggak usah buru-buru panik kalau itu suara ular kobra atau king cobra. Itu suara entok. Balik lagi ke masalah perdagingan, si entok ini kelebihannya kalau untuk perawatannya dia punya daya tahan yang bagus gitu. Jadi kalau
kita nggak terbayang nih kondisi atap kayak gini. Terus kena hujan, kalau kita piara ayam mungkin sudah pada tumbang. Tapi mereka ini kuat banget. Jadi ini sebenarnya vlog ini, vlog bencana alam ini. Oke lah, segitu aja. Ini cuma sekedar shoot-shoot ringan aja, nggak ada tema atau nggak ada tips yang bisa dibagikan, cuma sekedar merekam perbandingan entok, bebek, petelur, terus apa itu tadi, tongki ya, yang hasil persilangan dari entok sama bebek, terus hibrida juga.